Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembuatan moluska. Aku pakai dua warna benang. Nah, karena yang satu warna benang, videonya sudah pernah aku up di Facebook. Jadi kita yang sekarang aku buat tutorial yang dua warna benang ya. Pertama, kita membuat magic ring. Diisi 12 DC. Kita mulai membuat 3 rantai. 3 rantai ini dihitung 1 ya. Hitung 1 DC ya. Jadi tambah 11 kali lagi. Udah 12, kita kunci di atasnya chain 3 ya. Lalu kita lanjut baris kedua. Baris kedua masuknya yang di rantai 3 ini, kita langsung membuat FPDC 2 kali. Ada chainnya, soalnya nanti buat penambahan. Langsung ini di rantai ketiga, rantai 3 rantai itu, kita masuk membuat FPDC. Bisa ya FPDC masuknya di batang ini, bukan di loop tapi di batangnya. Ini FPDC pertama. Rantai satu kali, terus membuat FPDC lagi yang kedua di batang yang sama. Tarik satu kali saja, karena yang kedua ini untuk narik warna kedua. Nah, warna kedua sudah masuk di baris kedua, langsung masuk. Tarik di sini, kita lanjut membuat BPDC di batang ke dua ini. Di DC kedua ini kita membuat BPDC 2 kali juga ya. Isi 2. Satu batang isi 2. 1 2 Untuk yang pembuatan yang bagian belakang tanpa rantai, kalau yang bagian depan tadi pakai satu rantai ya. Oh iya, lupa, ini jangan langsung ditarik merah lagi karena mau ganti dengan warna yang ungu. Nah, kita lanjut membuat FPDC lagi, sama seperti yang pertama tadi. FPDC rantai, FPDC jangan ditarik, kita tarik benang warna merah karena untuk membuat bagian belakang. BPDC sama, satu batang diisi 2. Lakukan sampai di ujung. Ada 6 kali pembuatan bagian depannya ini. Ini step pertama atau baris kedua dari ujung. Yang terakhir, jangan tarik yang kedua ya, soalnya harus gonta-ganti benang, memang sedikit ribet. Kunci di atas FPDC pertama. Jangan lupa untuk selalu merapikan benang biar enggak buletnya enggak banyak. Nah, ini baris ke dua ya, baris kedua FPDC yang di increase satu batang diisi 2, ada rantainya tengahnya. Terus belakang juga gitu, BPDC increase tapi tanpa pakai chain. Sekarang lanjut baris ketiga, FPDC lagi untuk pertama kali.
karena ini tadi FPDC ya. Dua kali ya, tetap diisi dua, satu batangnya, tapi tanpa rantai. Ini nanti jadi 6, 2 jadi 6, jadi ada 4 penambahan. Terus rantainya ini, rantai yang tadi di baris sebelumnya, kita isi 2 DC. FPDC kedua ini diisi 2 juga. Diisi di batangnya ya, membuat FPDC diisi 2, 1, 2, yang tarikan kedua jangan tarik, ganti benang. Karena untuk membuat belakang kita pakai warna merah. Nah, hasilnya yang row sebelumnya ada cuma 2 FPDC, sekarang menjadi 6 FPDC penambahan di depan dan di belakang. Sama tengah ini yang rantainya diisi 2. BPDC nya menjadi 3 ya, penambahan di pertama tadinya 2, sekarang menjadi 3. Di batang pertama kita membuat 2 FPDC, satu batang diisi 2, yang kedua diisi 1 saja, tarik 1 kali, lanjut ganti benang. Lanjut sini sama seperti tadi, 2 FPDC tanpa rantai ya. Nah, rantai ini diisi 2 DC. Tadi yang pertama lupa dikasih rantai, enggak apa-apa sih, tapi yang ini yang kedua jangan lupa ya. Seterusnya sebetulnya jangan lupa dikasih rantai, pakai rantai DC dan DC. Lalu FPDC 2 kali juga tanpa rantai yang FPDC nya ya. Lanjut ganti benang, jangan langsung tarik yang kedua. Hasilnya seperti ini. Dan yang warna merah yang dari belakang jadi 3 semuanya, lakukan sampai di ujung. Ini ada di ujung, dan kita kunci pada FPDC pertama ya. Kita lanjut baris keempat. R4 ini yang 6 ini dijadiin 10 ya, jadi penambahan depan, belakang, tengah 2. Nah, yang pertama yang depan ini, depan sendiri diisi 2 FPDC tanpa rantai ya, yang ada rantainya cuma yang tengah saja. Depannya isi 1. Depannya lagi isi 1 FPDC ya. Nah, ini sekarang pas rantai enggak kelihatan, tapi ini tadi lupa ngasih rantai. Apa sih, ini diisi 2 DC, ada rantainya ya. Yang ini tanpa rantai saja, soalnya yang atasnya sudah yang baris sekarang tanpa rantai, soalnya yang atasnya sudah penambahan cuman di kiri kanan ya. Ini diisi 2 DC ya, pas rantai itu.
Terus ini diisi satu-satu FPDC. Yang belakang diisi dua. Satu batang diisi dua FPDC. Ini yang bagian belakang FPDC terus isinya ya. Dan yang depan BPDC yang depan FPDC terus, yang belakang FPDC BPDC terus. Nah, ini ganti warna benang, jangan ditarik. Ganti warna benang karena kita mau membuat belakang sekarang. Belakangnya 3 jadi 4. Penambahan 1 kali. Penambahan 1 kali taruh di tengah saja ya. Ini tadi kan 3. Nah, yang tengah ini diisi 2 kali. Sisa belakang 1 kali. Ganti benang, jangan ditarik, ganti benang langsung buat ini. Isi 2. Isi 1. Isi 1 lagi. Dan ini pas tengah-tengah pas rantai diisi 2 DC. Sininya isi 1-1. Terus yang belakang sendiri diisi 2. Belakang sendiri isi 2. Jangan ditarik, ganti benang. Lanjut belakang 3 jadiin 4. Lakukan sampai di ujung. Ini sampai di ujung, lalu kita kunci di FPDC pertama ya. Oh ya, kalau masih kesulitan untuk pemakaian dua warna, bisa pakai satu warna saja. Sekarang lanjut baris ke 5 atau baris berikutnya ya. Ini pembuatan kabelnya, perhatikan baik-baik. Ini tambah satu rantai lagi tapi kecil saja ya, jangan besar-besar, ditarik kenceng. Lanjut membuat kabelnya. Kita membuat lilitan di hakpen 1 2 3 kali, jadi di sini ada 4 ya. Masuk ke nomor 7. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Nah, ini yang ketujuh, kita masuk di sini. Ini bagian yang agak sulit tapi enggak terlalu sulit. 1 2 3 4. Nah, ke belakangnya 1 2 3 4, 4 kali ya. Satu, dua, tiga, empat. Dua kali lagi. Satu, dua, tiga, empat. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga, empat. Lanjut membuat DC di nomor 5 sama 6. Nomor 5 dulu baru nomor 6 ya. Tapi dari belakangnya ini, kita cari dulu nomor 5 nya ini. Nah, dari belakangnya kabel ya. Dari sini kita ngambil ke nomor 5. Kita membuat DC ya.
1 dan membuat DC di nomor 6 juga. DC biasa ya. Lanjut ke nomor 1, 2, 3, 4 membuat kabel. Lilitan 3 kali dia akan ada 4 lilitan. Ke nomor 1 dari atas ini ya. Ini mudah kok kalau moluska, kalau yang kabel yang kepang baru agak susah karena ada yang dari tengah. Nah, ini nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Dan nomor 4. Yang keempat, langsung ganti benang ya, yang terakhir jangan ditarik, kita langsung ganti benang karena harus membuat PPDC. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, urutannya nanti seperti ini, ditarik menyilang. Nah, begini ya. Kita lanjut yang PPDC. Ini kan 4 jadiin 5, yang diisi 2 yang terakhir sendiri. Satu, dua, tiga, ini yang terakhir diisi 2. Selalu BPDC ya, yang warna merah ya, jangan ditarik, ganti benang warna ungu. Kita membuat depannya sama seperti tadi, kabel 1, 2, 3 dan ada 4 di nomor 7. Ini ke nomor 7, 8, 9 dan 10. Kabel di nomor 7, 8, 9, 10. Lanjut DC nomor 5 sama 6. Kita ngambilnya di belakangnya kabel ya, nomor 5 sama 6. Nomor 5 dulu DC. DC normal ya. Nah, dilihat dulu dari depan mana yang nomor 5. Ini nomor 5. Lanjut, nah yang nomor 6. Kita membuat kabel lagi, nomor 1, 2, 3, 4. Ada 4. Di nomor 1, 2, 3, 4, nomor 1 dulu dari depan. Jadi ini mudah membuat moluska sebetulnya karena kabelnya cuman dari atas. Kalau yang kabel kepang agak rumit karena kabelnya ada yang dari tengah dan belakang. Ini yang keempat. Sisain satu kali untuk ganti benang. Nah, tarik, hasilnya seperti ini ya. Lanjut sendiri sampai belakang sini. Ini di ujung, lalu kita kunci pada FPDC pertama ya. Kita
Kita lanjut dengan R6. R6 ini jadi 10 FPDC. FPDC biasa ya, diisi satu-satu. Satu. Dua. Harus surut ya penempatannya. Tiga. Empat. Yang isi 2 DC tadi diisi 2 saja, enggak apa-apa. Isi DC begini maksudnya bukan 2 ya, tapi satu-satu. Diisi DC. 6. 7. 8. 9. 10 ganti benang karena membuat belakang. Lanjut belakang, tadinya 5 dijadiin 6. Penambahan sekarang aku tambah yang depan, yang diisi 2 yang depan, tadi kan yang belakang. Nah yang ini diisi yang depan. Aku ngisinya enggak acak, dari depan, tengah, belakang gitu. Acak, bukannya enggak acak, acak depan, tengah, belakang, nanti kembali lagi depan, tengah, belakang. Lakukan sampai di ujung ya. Hasilnya seperti ini, yang belakang jadi 6. Ini sudah di ujung, lalu kunci, dan kita lanjut baris ke 7. Baris ke 7 kita membuat kabel lagi, caranya sama dengan baris ke 5. Ada 4 gulungan benang, masuk ke nomor 7. 1, 2, 3, 4. Nomor, masuk ke nomor 8. 7, 8, 9, 10 ya urutannya. Masuk ke nomor 8. 8, 9. Dan masuk nomor ke 10. Lanjut membuat 2 DC di nomor 5 dan 6. Nomor 5 dan 6, 1, 2, 3, 4, berarti ini nomor 5. Kita membuat DC di belakang sini, membuatnya ya. Ini di nomor 5 kita membuat DC. Satu, dan satunya lagi di nomor 6. Lanjut kabel lagi ke nomor 1, 2, 3, 4. Ke nomor 1 dari atas ya. Satu, dua, tiga, empat. Nomor 2. Nomor 3.
yang terakhir nomor 4. Jangan tarik, kita ganti benang karena membuat belakangnya pakai warna merah. Lanjut, ini tadi 6, jadiin 7. Penambahan ada di nomor 3 ya, di nomor 4 aja. 1 2 3, dan nomor 4 ini diisi 2. Nomor 5 1 dan nomor 6 juga 1. Jangan tarik, ganti benang. Kita lanjut satu kali lagi contohnya. Satu kali lagi contoh, masuk ke nomor 7. Ke 8, ke 9, dan ke 10. Lanjut membuat DC di nomor 5 dan 6. Dilihat dulu ya, yang nomor 5 sama nomor 6, buatnya di dari belakangnya kabel. Ini nomor 5, lanjut membuat kabel lagi nomor 1, 2, 3, dan 4. Agak susah tarikannya memang ya. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jangan ditarik lagi ungunya, kita ganti benang warna merah. Hasilnya menyilang begini emang ya, melungker-melungker ya. Dan BPDC nya jadi 7 semuanya ya. Lanjut sendiri sampai belakang sini. Ini udah ada di ujung penampilan R7 seperti ini ya. Masih belum kelihatan sih sebetulnya. Kita lanjut ke R8. Ini jadi 12 FPDC
dan ini jadi 8. Penambahan di akhir ya. Kalau ini penambahan di awal dan di akhir. Nah, tetap FPDC terus ya yang ini ya. Sampai nanti aku bilang BPD diganti dengan BPDC. Di R berapa ya entah. Ini tadi yang pertama diisi 2. Ini 2 ya, udah diisi 2 ya, satu batangnya. Ini satu-satu. Nah, ini yang 2DC yang dari belakang itu agak susah kalau diambil FPDC ya. Jadi kita isi DC normal saja, nggak apa-apa di loopnya itu diisinya. Yang penting yang bagian FPDC ini harus selalu diisi FPDC. Yang susah diisi FPDC cuman yang tengah 2 itu tak, itu tadi tok. Ini terakhir diisi 2 ya. Ganti benang. Dan belakang ini 7 jadi 8, yang terakhir yang diisi 2. Ini diisi 2. Nah, penampilannya seperti ini. Lanjut sendiri sampai sini ya. Ini udah di ujung ya. Kita lanjut dengan baris berikutnya. Baris berikutnya baris 9. Ini yang 12 yang bagian depan ini tetap 12 ya. Tetap diisi 12 FPDC. Jadi isinya satu-satu. 1 4 5 6 7 8 9 10 11 dan terakhir 12. Jangan ditarik lagi, ganti
6. Untuk isi belakang tadinya 8 jadi 9, yang diisi 2, yang depan sendiri 1, ini diisi 2 ya, 2, lainnya isi 1-1, 3. Terakhir ganti benang, lanjut ke baris berikutnya. Motif berikutnya diisi 1-1 sama seperti tadi. Yang ada penambahan yang belakang saja ya, yang BPDC penambahannya di depan, lakukan sampai di ujung. Ini udah di ujung R9 nya kita lanjut ke R10. R10 ini jadi 10 ya, jadi yang pertama dan yang terakhir ini 2 tarik bersama, sedangkan yang belakang juga jadi 10. Penambahan ada di tengah. Ini nomor 1 dan nomor 2 ditarik bersama. 1 2. Nah, ini tarik bersama. Selebihnya isi 1-1. Dan 2 terakhir ini tarik bersama. 1 jangan ditarik. 2. Ini harus tarik bersama, kalau satu warna ya ini tinggal tarik, karena ini beda warna. Saya ambil merah. Nah, kita lanjut yang belakang, jadiin 10. Ini tadi 9 ya. Satu, dua, tiga, empat, nomor 5 diisi 2. Ini nomor 5 ya, diisi 2 kali. Isi 1-1 lagi. Ganti benang sama seperti tadi ya, yang depan dan belakang 2 tarik bersama. Satu,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang ke-10 ini 2 tarik bersama. Langsung ganti benang, lanjut sampai di ujung sini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini 10, ini juga 10. Sudah di ujung dan kunci, kita langsung masuk baris ke 8. Baris ke 8. Ini 10 FPDC jadiin 8. Jadi yang depan dan belakang di 2 tarik bersama. Dua tarik bersama ya, yang depan. Terus satu-satu. Dan dua terakhir ini tarik bersama. Ini jadi 8 FPDC. Nah, ini harus ditarik bersama, tapi karena aku pakai dua warna, jadi aku langsung ganti benang. Dan kita lanjut belakangnya. Belakangnya yang diisi 2 yang paling belakang. Yang BPDC diisi 2 paling belakang. Ini 10. Jadiin 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan yang terakhir diisi 2. Jadi 11 ya. Langsung ganti warna. Lanjut lagi sama seperti tadi. 10 dijadiin 8. Yang di decrease depan dan belakang. Lakukan sampai di ujung sini ya. Sudah di ujung kunci dan kita lanjut R12. R12 kita masuk dengan motif kedua ya. Ini tadi 8 jadi 6. Cara decrease-nya sama. Di kiri kanan 2 tarik bersama. 1
yang kedua. Nah, dua, ini dua, tarik bersama. Satu-satu. Sisa dua, tarik bersama. Sekali lagi nih. Nah, ini ditarik bersama dengan benang lain ya. Kita mulai masuk motif kedua. Masuk motif kedua di nomor 6, DC nomor 6 ya. DC pertama kita isi 2. Satu batang isi 2. DC kedua 1. Ketiga juga 1. Keempat 1. Dan kelima juga 1. Kita masuk motif kedua. Jadi ganti benang. Motif kedua juga pakai warna benang sama dengan moluska. Ini di batang nomor 6 ini kita masuk motif kedua. Isinya ini di batang ke-6 ini ya, di DC ke-6 ini kita membuat FPDC sama seperti membuat ini ya, dari depan terus ya. Nah, membuat FPDC 1 rantai chain ya, chain 1 dan FPDC lagi sama di batang yang sama. Nah, seperti ini. Langsung ganti benang, membuat belakangnya BPDC-nya. Ini diisi satu-satu karena tadi udah ada penambahan di sini. Jadi ininya enggak perlu diisi double lagi. Diisi satu-satu aja. Ganti benang. Lanjut sama seperti tadi, 8 dijadiin 6. Lakukan sampai di akhir sini ya. Ini motif keduanya seperti ini. Ini pada batang ke-6, satu batangnya diisi 2 sama tambah 1 chain ya. Lakukan sampai di ujung. Kita lanjut baris berikutnya. Baris berikutnya ini 13 ya kayaknya ya. Nah, ini 6 FPDC ini jadiin 4. Jadi sama seperti sebelumnya, depan sama belakang di decrease atau 2 tarik bersama. Satu-satu. Sisa 2 tarik bersama. Ini udah jadi 4 ya. Langsung ganti benang. Nah, untuk R13 ini BPDC-nya tambah di sini, ditambah semuanya, tambah satu-satu ya. Kanan kiri motif kedua ini tambah satu-satu. Taruh di tengah-tengah ya.
1, 2. Nah, ini yang nomor 3 diisi 2. Isi satu-satu. Lanjut motif kedua. Motif kedua ini, dua ini jadi 6 ya. Ini diisi 2, batang pertama FPDC pertama diisi 2. Dan yang tengah yang chain itu, rantai itu diisi 2 pakai rantai ya, pakai chain 1. Nah, yang FPDC yang kedua diisi 2 juga. Ganti benang. Di sini juga lakukan penambahan 1 kali di nomor 3. Jadi untuk baris ke-13 ada 12 penambahan totalnya, bukan 6 tapi 12. Kalau baris sebelumnya kan penambahannya cuman 66. Ini 6 dan ini 7. Sedangkan yang ini juga 6. Lakukan pengulangan dengan cara yang sama sampai ujung sini. Kita lanjut R15-nya ya. R14 ini penampilan R14 seperti ini. Dan kita lanjut R15-nya. Ini 4 jadi 2. Caranya masih sama ya. Dua tarik bersama 2 kali. Dan R14 ini penambahannya juga ada 2 kali ya. Di sini 1 kali dan di sini 1 kali. Penambahannya pas di pinggir ya, pinggir sini sama pinggir sini. Satu, 2 kali ya. 2. Nah, satu lubang diisi 2, satu batang diisi 2. Dan selanjutnya satu-satu. Ini terakhir, enggak ding, nanti sini ding yang ditambah ya. Kanan kiri motif cukup satu-satu ya, kanan kiri motif kedua ini. Dan ini tadinya 6, kita buat jadi 8. Penambahannya di tengah-tengah ya, yang ada rantainya itu diisi 2. Ini diisi satu-satu. Ini yang ketiga.
dan ini rantai di tengah itu diisi DC dua kali tanpa rantai lagi ya. Nah ini selanjutnya FPDC satu-satu. Untuk BPDC yang sebelah sini ada penambahan lagi satu kali yang di dekatnya motif pertama. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan ini yang terakhir diisi dua. Nanti benang lanjut lakukan pengulangan 6 kali ya sampai di ujung sini. Jangan lupa ya sininya, ini penambahannya ada dua kali, setiap sini sama sini penambahannya kiri kanan motif kedua selalu ditambah satu-satu. Penambahannya di dekatnya moluska, karena moluskanya mau habis jadi harus ada penambahan kiri kanannya. Lanjut sampai ujung ya. Sekarang di R16. R16 kita mulai. Nah, dua tarik bersama. Ini sisa dua. Dijadiin satu ya. Moluskanya sudah sisa satu. Langsung ganti benang. Kita membuat di sini penambahan masih sama, berada ada dua di kiri kanan motif kedua, letaknya pas di sebelah kiri kanan moluskanya ya penambahannya. Jadi row ini juga ada 12 penambahan. Mau di nomor 1 atau nomor 2 enggak apa-apa, karena nomor 1 agak susah, aku letak di nomor 2 untuk penambahannya. Nah, udah ya, udah diisi 2. Dan motif kabel, motif kedua ini kita mulai membuat kabel. Satu, dua, tiga, membuat tiga kali lilitan, ada 4 gulungan benang di hakpen. Kita masuk ke nomor 4 ya, skip 2, masuk ke DC nomor 4, nomor 3. Nomor 3, 1, 2, membuat 3 gulungan saja, jangan 4. 1, 2, tarik 3 kali. Nah, seperti ini ya, ke nomor 4. 1, satu, dua, tiga. Nah, lanjut ke nomor 1 dari bawah ya, bukan dari atas. Nah, dari bawahnya kabel ini ke nomor 1 sini. Nah, seperti ini ya, diambil.
Ini agak susah kalau membuat kabel dari bawah. Satu kali lagi di nomor 2. Nah, ini kan kabel yang tadi, dua pertama. Nah, kita ngambilnya dari sini. Dari belakangnya. Terus ngambil FPDC di nomor 2. Ini benangnya pun enggak bagus, jadi masuk ke nomor 7. 1 2 3, masuk ke nomor 8. 1 2 3, dan masuk ke nomor 5 dari atas. Ini seperti membuat meluska tadi, dari atas 1 2. Nah, ke nomor 6 dari atas ya, 5 6 dari atas. Nah, hasilnya begini. Ini langsung ganti benang, ding. Di benang, kita lanjut membuat ini. Ada satu kali penambahan lagi di depannya moluska ya, depannya motif pertama. Nah, ini diisi 2. Satu kali lagi diisinya. Ini tarik bersama dan lakukan sampai ujung. Pengulangannya, caranya sama seperti ini tadi. Ingat ya, 3 4 1 2, dari bawahnya kabel yang 3 4, ngambilnya tetap di batang depan ya. Dan ini 7 8 5 6 dari atas, jadi membuka seperti ini. Lakukan sampai di ujung. Sekarang kita lanjut. Ini baru R16 ya, yang tadi yang aku bilang 15-16 itu 14-15. Nah, sekarang kita berada di R16. Ini moluskanya tetap diisi 1 FPDC. Lanjut, sini penambahannya tetap sama ya, kiri kanan moluska ditambahi. Kiri kanan motif ini, depannya sama belakangnya tetap ada penambahan. Depan sama belakangnya harus ada penambahan ya. Penambahannya nggak harus di nomor 1, di nomor 2 nggak apa-apa. Satu. Ini diisi 2, nomor 2 ini. Selebihnya 1 1. Benang
Dan untuk motif kedua kita isi FPDC 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Delapan, ganti benang. Sini nanti juga ada penambahan 1. Ini sisa 2 dan yang sini diisi 2. Ini isi 2 ya. Dan sekarang sisa 1 kali lagi. Ganti benang. Ini masih diisi 1. Lanjut pengulangannya. Sama ya. Sini diisi FPDC 11. FPDC 11. Nah, setiap yang BPDC mendapat satu penambahan. Ada 12 ya ini. Nah, penambahannya pas di kiri kanan motif pertama. Lanjut sampai sini. Ini penampilan R16 seperti ini ya. Sekarang kita lanjut R17. R17 ini sudah enggak ada warna ungu. Jadi, kita hilangkan dan kita isi dengan warna merah. Ini sampai di ujung R16, lalu kunci. Karena aku hilangkan, jadi tetap pakai warna merah ya. FPDC tapi pakai merah. Nah, seperti ini ya. Jadi moluskanya hilang. Kita lanjut ini, penambahan tetap harus ada 2-2. Sekarang penambahannya diganti, enggak harus di sini ya. Terserah di sini, pokoknya ini setiap ada merah ini, setiap sini ditambah 1. Sekarang terserah penambahannya, cuman letaknya harus sama semuanya. Aku letak di sini. Ini isi 2. Dan kita membuat motif kedua dengan kabel lagi. Caranya sama, cuman dibalik. Satu, dua. Nah, seperti ini ada 3 gulungan masuk di nomor 3. 1, 2, 3. Masuk di nomor 4. 2, masuk di nomor 1 tapi dari atas. Kalau tadi kan pertamanya dari bawah. Nah, kita ini dari atas dulu, nanti yang kedua baru dari bawah.
Nomor 2. Nomor 7. Nomor 8. Nah, sekarang dari bawah, bukan dari atas ya. Kalau yang tadi kan dari yang ininya kan sini dari atas, depan dari bawah, belakang dari atas. Nah, ini depan dari atas, belakang dari bawah. Nomor 5 dan nomor 6. Agak susah ini benangnya. Nomor 6. Satu, dua, ganti benang. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya, yang biar lebih jelas. Kita lanjut. Sini juga ada satu kali penambang. Aku tambah di sini. Ini aku isi 2. Dan moluskanya sekarang dihilangkan, buat FPDC pakai merah. Nah, lakukan sampai di ujung ya. Sini, 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 sini harus ada penambahan semuanya ya. Lakukan sampai di ujung. Ini penampilan di R17 ya. Dan kita membuat baris terakhir R18 yang diisi FPDC penambahan, yang ada penambahan cuman yang ada di lurus ini. Eko FPDC BPDC aja ya yang diisi. Ini tadinya kan FPDC dijadiin BPDC, tapi langsung isi 2 ya. Setiap yang di ujung ini isi 2, cuman ada 6 kali penambahan ya. 1 2 3 4 5, 6 ding, bukan 5. Nah, ini langsung diisi BPDC ya. Satu, ini agak susah, jadi yang aku isi sebelahnya aja, yang aku isi 2 maksudnya. Nah, ini isi 2. Selebihnya satu-satu. Nah, ini motif kedua ini. Yang di belakang ini, ini sama ini ada 4. Nah, yang di atas kan ini 4 ini ya.
Nah, yang di bawah 4 itu diisi BPDC, diisi FPDC tapi pakai benang warna merah. Tapi kalau misalnya satu warna benang diisi BPDC ya, jangan diisi FPDC tapi langsung BPDC, karena ini dua warna, tak isi FPDC tapi benang warna merah karena aku mau menghilangkan ininya. Nah, untuk yang atas ini ditarik bersama, dua tarik bersama dua kali ya, satu. Nah, satu kali lagi. Langsung ganti benang. Nah, lanjut yang belakang ini diisi warna merah. FPDC warna merah. Tapi kalau satu warna, ingat ya, kalau satu warna langsung dibuat BPDC. Jangan FPDC. Kita lihat dulu penampilannya seperti apa. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau pakai satu warna langsung BPDC ya, jangan FPDC ya. Ini kok salah ambilnya. Sama saja. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lakukan pengulangan sampai di ujung. Ingat, yang ditambah hanya yang di ujungnya motif pertama ini, yang diisi dua ya. Lakukan sampai di ujung. Ini selesai di baris ke-18. Kalau mau dilanjut satu baris lagi nggak apa-apa, tambah satu baris lagi, diisi full DC dengan warna dasarnya saja. Jadi motifnya sudah hilang semuanya, maksudnya warna kuningnya sudah hilang semuanya. Tinggal satu kali putaran lagi membuat full BPDC dengan warna dasar. Tetap ada penambahannya ya, 6 kali. Letaknya terserah kalian, yang penting stabil jaraknya. Terima kasih.